kena nih tuh kapal musuh. Suka ngeledek. Biar begini-begini, saya cita-cita saya dulu angkatan laut. Jangan-jangan tepukin kebiasaan. Jangan-jangan. Masa kayak gini angkatan laut? Yang pantas tuh angkatin cucian, jemuran malu. Angkatan laut tuh gagah, gak sembarangan. Meng, saya mau jadi angkatan laut. Nenek saya mendukung. Wah. Bapak saya mendukung, emak saya mendukung, yang gak mendukung cuma badan saya. Nah makanya, emang sih enak kalau jadi angkatan laut, musuh nembak gak kena mulu, wus. Emang jadi angkatan laut gak susah? Ya iya harus gitu, emang. Bapak saya dulu keturunan angkatan laut. Waduh. Kamu tahu terusan Swiss? Iya, terusan Swiss. Swiss? Ngomong aja salah loh. Ganteng kayak Justin Bieber ngomong salah juga gak apa-apa. Justin Bieber bunuh-bunuh gak ada. Mana? Kamu tahu terusan Suez? Terusan Suez? Kenapa itu? Itu yang bikin bapak saya. Belum seberapa, bapak gue juga angkatan laut. Lo tahu laut mati? Tahu? Itu yang bunuh bapak gue. Barangan aja. Masuk angkatan laut itu gak sembarangan. Ada tes-tes tertentu. Dites? Gue pernah ngeliat waktu ngetesnya. Ada peserta-peserta yang dites. Memang lebih utama kan air. Ini soalnya laut kan. Air. Makanya tidur di gua tuh gak bisa. Maksudnya dia biasa dengan air. Biasa dengan air. Tes pertama itu nyelam. Peserta pertama nyelam. 5 menit, 10 menit nongol. Kasih pangkat. Apa? Satu warnanya biru. Satu biru. Iya. Yeah. Balok mana biru? Balok. Iya. Yeah. Biru. Peserta kedua. Nyelam. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 12 menit. 10 menit, 15 menit, nongol. Letnan. Letnan. Bintar aja dilewatin sampai lewat. Karena udah nyampe 15 menit. Wah, hebat. Hebat tuh aduh. Letnan langsung tuh ya. Peserta ketiga. Nah, ini. Nyelam. 10 menit, 20 menit, 30 menit, 60 menit, 120 menit. Nongos. Langsung kolonel. Anu merta. Lah mana kuat. Lah sekarang kalau nongol meninggal gimana? 120 menit siapa yang kuat? Ikan mas aja ngambil napas dulu. Ini lagi orang kecuali pakai alat. Alat napas. Itu enggak sembarangan. Emang kalau... Dan semuanya itu terlatih. Harus bisa berenang ya.